sangat ditunggu, yang ditunggu oleh warga Bogor sudah sekian lama. Salah satu titik utama kemacetan di kota Bogor di Jalan Mata Dinata ini telah selesai pembangunannya, yaitu flyover Mata Dinata. Jadi hari ini dimulai resmi masa uji coba selama 1 minggu. Selama 1 minggu flyover ini bisa digunakan oleh warga, diawasi oleh tim dari Pemkot, yang di sini ada Dinas Perhubungan, Dinas PUPR bersama rekan-rekan dari kepolisian, yang selama 1 minggu akan memonitor, mengawasi, dan melakukan evaluasi. Ya, insya Allah tidak ada hal-hal yang di luar perhitungan, sehingga nanti minggu depan flyover Mata Dinata ini ya, sudah resmi bisa digunakan setelah 1 minggu masa uji coba ini. Pak, putarannya? Ya, sementara ini kita halang tengahnya oleh barrier begitu. Nah, tapi nanti kita lihat seminggu ke depan apakah perlu penyesuaian untuk titik putarnya. Oh, jadi rata-rata ditutup tengah, Pak? Iya, di tengahnya. Iya. Paketan SLF sendiri seperti apa, Pak? Ya, nanti berproses. Nah, minggu depan setelah ini akan dikeluarkan surat keputusan itu atau kelaikannya itu. Nah, kalau untuk sejauh ini perkembangan sudah sejauh mana nih, Pak? Jangan lupa subscribe ya!